Hi everyone, assalamualaikum. Guys, yuk sekarang korang kawankan saya nak beli barang dapur sebab saya nak beli barang ni untuk prepare masak hari raya, guys. Tapi saya akan masak satu hari sebelum raya disebabkan selalunya malam raya kita dah makan. Karena hari pertama raya kita akan pergi ke rumah mertua macam tu. Jadi kita boleh makan. Jadi kita akan makan malam raya. So saya masaknya daripada satu hari sebelum raya. Saya nak masak sikit-sikit je, guys. Sebab nanti selalunya jiran ada bagi juga. Lepas tu kita pergi rumah family, dia akan bawakan kita makan juga. So saya nak masak tiga macam je. Rendang ayam cili padi. Lepas tu daging masak Palembang, rendang Palembang gitu, dengan sambal goreng daging kentang. Yang ini memang tak pernah tertinggal sebab resipi daripada Indonesia. So langsung kita pergi shopping barang dapur ya, guys. Okay guys, dah sampai nih. Sekarang kita mau beli ini untuk si sambal goreng kentang ya. Terus kita beli juga yang hijau untuk si rendang ayam cili padi. Sebab saya nak warna dia macam hijau-hijau cantik macam tu. Okey, tak payah banyak sangat lah yang ni. Okey, dah sekarang kita nak cari serai untuk rendang. Ada bulu lemang, guys. Ambil serai. Okey, kita nak cari kentang, guys. Kentang nak ambil terus yang besar-besar sikit lah, senang. Ni. Ahmad. Okay guys, ikan bilis, jangan lupa. Ikan bilis ni saya nak ambil lebih sebab saya nak untuk stok ni. Nanti habis raya saya terus nak buat sambal garing sebab permintaan dah ramai ni. Sebab dekat Shopee dah, saya dah kosongkan dulu stok. Sebab raya kan macam nanti saya nak balik kampung ke apa ke kan. Okay, sekarang kita tengok barang basah. Kita nak ambil ayam sebab kalau daging saya dah macam simpan sikit-sikit tau kat rumah. Kita nak cari ayam. So untuk rendang saya terus nak ambil macam ni lah, senang. Drumstick semua macam ni. Senang guys, kita nak pilih terus macam ni. Jadi tak payahlah nak apa siang-siang ni dekat rumah kan. Dengan ayam satu ekor eh? Tak ada potong gak kakak? Potong 14. Tak ada potong. Oh tak ada potong. Alamak, dia tak ada potong. Kita nak ambil yang mana ni? Ambil ni lagi lah. Okay guys, santan jangan lupa untuk kita buat rendang. Okay. Lepas tu cukup rasa pun saya guna yang ni, jangan lupa. Alamak, halia tak ada lah guys. Kita ambil ni guys. Ahmad suka ni apa cendawan ni, goreng tepung je, celup tepung. Okay, kita lengkuas, kunyit dengan halia. Ni yang tak boleh terlupa kita nak buat. Ni dah kunyit. Ambil sikit je guys untuk buat sebab selalunya saya guna kunyit apa serbuk tu, tapi ni nak lagi cantik ambil itulah. Okey. Kerisik guys, jangan lupa sebabnya punya malas nak buat sendiri. Saya ambil paket yang kecil-kecil je lah, senang. Guys, dah cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa apa untuk Ahmad. Ahmad ni. Ahmad.
Dia nak yang campur lah. Ambil yang campur. Nak ni? Johan. Saya try yang ni guys. So last kita nak ambil beras. Okay guys, dah selesai. Ahmad beli apa je tu? Tunjuk dekat guys. Ahmad beli yang cheese. Itu guys, belanjaan kita, barang kita tu. Okay, so sekarang kita beratur. Memang ramai. Korang tengok eh. Ramai. Ini saya pergi, korang tengok pukul berapa? Baru pukul 10. Tapi punya ramai. Okay, masa bayar ni saya tak boleh rekod eh. So nanti kita jumpa kat rumah, tengok saya beli apa je. Okay guys, so ini yang tadi kita beli barang. Sekarang saya nak mengemas. Rasa saya mengemas, saya tak boleh rekod kot. Okay guys, so itulah belanjaan hari ni. Korang boleh tengok. Ini yang dari NSK je. Lepas tu yang ini ada di kedai lain tadi. Dikarenakan di sini saya ada cari bawang goreng, kacang tanah. Lepas tu ada beberapa yang saya cari yang dekat NSK ni dah tak ada guys. Okay, yang dekat sini totalnya ada RM55. Dan yang dekat NSK ni RM325. Okay, so lebih kurang dalam 400 lah saya belanja hari ni. Itu dapat ada minyak. Tadi ada beberapa yang saya tak rekod tau, ada minyak. Ayam tu tadi kan saya ambil 3 jenis. Bahagian dada, kepak dengan peha. Tapi saya dapat cantik tau. Sebab selalunya peha ni dia macam saiznya besar-besar. Tapi yang ni saya dapatnya macam sederhana gitu. Cantik lah pokoknya untuk sekali makan. Lepas tu tadi saya nak beli ayam satu ekor. Tapi yang jaga tu tadi dia kata dah tak nak potong ayam. Okay lah, tak apa. Lepas tu tadi ada beli gula pasir, susu pekat, bahan-bahan yang untuk saya cerita, untuk rendang, daging masak Palembang, sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang saya tu sebab nanti lada merah besar tu guys, saya nak hiris nipis-nipis macam tu ha. Tu memang cantik lah. Lepas tu sedap. Tu resipi Indonesia punya lah. So yang Palembang tu saya dah pernah buat. Sekejap ya. Saya dah pernah buat vlog sambal goreng yang ni. Saya rasanya dah pernah buat vlog. So maknanya saya akan buat vlog itu untuk rendang ayam cili padi. Okay, so korang jangan lupa bila korang dah tengok video ni, korang nantikan juga video saya untuk persiapan masak menu raya. Okay guys, saya tak boleh tunjuk dekat korang saya mengemas disebabkan banyak barang saya kena preparekan barang tu. Batu. Saya kena betul-betul asing-asingkan barang. Lepas tu pekerja saya pun dah mula cuti. Jadi memang kita kena buat seorang-seorang. Lepas tu saya pun nak buat kacang goreng bawang putih untuk kudapan raya. So guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Share video saya agar video saya lagi berkembang. Bye guys.